Saya memilih anak saya belajar di SMK daripada di sekolah umum karena memang di SMK itu mempelajari ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu yang lebih khusus, ilmu-ilmu yang update dengan kondisi saat ini. Dan yang terpenting adalah memang passion anak saya itu ada di situ, belajar yang banyak prakteknya dibandingkan belajar yang hanya menghadapi buku dan di belakang meja secara dominan, itu dia nggak terlalu cocok. Nah, kenapa saya milih SMK Telkom Bandung? Pertama, saya mempertimbangkan kondisi lingkungannya, di mana lingkungan sekolahnya itu terletak di tempat yang baik, ya, lingkungan yang kondusif. Yang kedua adalah infrastruktur atau kelengkapan belajar di sekolahnya itu yang menurut saya ini sangat lengkap, ya. Laboratoriumnya juga sangat memadai. Yang ketiga, itu tentu saja saya menilai para staf guru dan pendidiknya, di mana mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang memang dibekali secara khusus dan sangat baik menurut saya, ya. Kemudian yang keempat adalah SMK Telkom ini pada waktu tertentu itu ada kegiatan kerja prakteknya, di mana itu sangat membantu anak-anak untuk mengenal dunia lingkungan usaha, dunia yang nanti dia akan geluti selanjutnya. Hal terakhir adalah citra SMK Telkom ini memang sangat baik, ya, di mata masyarakat. Nah, lima hal itulah yang membuat saya menetapkan pilihan menyekolahkan anak saya di SMK Telkom Bandung.